Jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan tekan butang bell. Hai guys, welcome back to Sila channel. Ini Ati Pari. Ati ikan pari itu apa? Apa orang bilang ini? Ikan nama orang ada tau? Kai. Nih. Dia saya campur garam Ajinomoto itu ni umbut. Umbut kecalak. Ini dan nanti saya kasih ini asam Jawa ya, asam Jawa. Saya ada pakai itu daun pisang ini ya. Ini sudah saya bakar sekejap tadi. Dekat itu api saja ya. Sekarang masa kita mau bungkus dia. Halo apapun, apa kabar? Welcome back to New Zealand channel ya. Dan mari kita sama-sama memasak yuk. Oke, ini saya mau campur asam Jawa. Asam Jawa jenis lamak punya ya. Jadi ini ikut selera lah. Kalau yang tidak suka masam terpaksa lah. Sebab ini nanti berbau juga kan. Saya rasa saya mau kasih air saja. Kasi apalah, kasih macam ini saja. Takut pahit juga nanti. Tidaklah macam ini. Nanti dia cukup masin juga dia. Kalau yang tidak itu kamu boleh kasih air saja lah. Nanti saya mau kasih keluar biji dia. Kalau saya selepas saya itu lah. Apa nama tu? Nara apa itu kan san awak ketinggi tu. Betul. Nak anu nak. Boleh tahu nanti dia tidak itu kan. Ini sedap ini. Nama orang putih mana tahu? Ati nama tu? Ati pare. Stingray. Hah? Stingray. Stingray punya apa nama tu? Liver. Ambil gelas. Jadi saya sudah kasih tadi umbut kantan ya. Jadi ini mau kasih ada asin-asin lah nanti dia kalau dia itu kan dia tidak sedap juga tidak masin kan. Nah, sekarang kita masak daun dia. Sekarang apa dah bai? Bai dah bai. Itu bai dah bai itu ini tuh orang buka Sarawak yang banyak ini tu. Ah ini ada lemak. Sedap itu. Pada saya lain ini saya dunia pakai air panas saja ya. Ini bawah saya kasih aluminium ya. Sebab saya pakai itu nanti. Anda. Si kecil itu. Mau. Muai mau ni muai ke kamarnya. Ai nge ni saya kena dalam. Nak tak saya ni warnanya kan. Jadi baru beli ya. A banana leaf. Leaf. Susah juga sebut itu ya. Bapak tu tinggal dan lift. Ini saya bakar dekat sana saja tadi. Ini saya tidak ambil lah cara bakar. Dia bakar dekat api saja biar dia supaya dia tidak apa tu tidak pecah. Kerupuk yang kutenda. Supaya dia tidak pecah ya. Jadi mau kena bakar dulu lah macam tu. Jadi saya mau kena cuci ini dahulu ya. Daun pisang. Ini daun pisang ini kan buah boleh dimakan. Daun boleh dipakai. Kalau tiada piring ya. Tiada piring boleh pakai. Kalau emergency kah dekat mana-mananya boleh pakai. Kecuali lah orang yang tak biasa hidup dekat kampung itulah. Itu yang saya bagi tahu yang biasa hidup kat kampung tu tak apa. Ya biasa lah. Kita tengok. Kita bilas ya dengan ayam.
Tadi ya saya tidak dapat bilas sebab kan dia masih rapuh kan? Masih rapuh. Jadi kita mau buat apa? Mau tidur ini. Nah, oke. Kita kasih susun sama dia. Ini biar dia daun tidak terbakar itu. Itu memakai aluminium dia. Supaya tidak hangus. Tidak hangus. Jadi ikut sukalah susun dia macam ini. Ini ati pare ini dia ada lemak-lemak ya. Tapi kalau mau kasih cili ya boleh. Kasih cili pun boleh ah ini dia. 11 jus nugget toast dah baik ya mak. Hah? 11 jus nugget toast dah baik. Boleh cabai nyamai tu juga aku nak. Nanti saya mau kasih cili ya. Ambil cili sekejap. Hai, mi bang. Saya mau ambil cili ya. Saya kasih cili. Kasih batang tu tidak kotor tu. Kalau mau kasih dia pedas sikit, kita boleh gunting dulu. Separuh gunting, separuh janganlah nanti kepedasan juga. Ada tidak tahan pedas juga ini. Saya pun tidak apa-apa ini kan. Tapi dia kan, dia kalau dia ada itu pedas, dia mantap lagi. Itu macam. Jadi kalau kamu yang tidak biasa tu makan tu boleh cuba-cuba lah. Ya. Kamu boleh campur apa sajalah. Ya, campur apa saja yang kamu suka ke daun apa ke yang itu macam tu ya. Jadi yang ini kita bungkuslah macam biasa. Macam ini ya. Ya, dia itu agak itu. Saya orang bilang ini lempis. Ini adalah lempis. Ini memang makanan cara orang dulu-dulu lah ya, ya. Kalau orang dulu-dulu itu mana ada banyak banyak cara kan. Macam ini saja ya. Dia kasih masin lah macam tu. Sedap lah. Jadi ini saya kasih bungkus macam ini ya. Ini supaya mengelakkan dia itu tidak apa nama tu. Ya kalau dibakar kan dia tidak itu senang lagi lah prosesnya macam tu ya. Senang lagi. Tidak perlu lama pun. Tadeng. Ya. Sudah ya. Jadi saya bakar di sini ya. Yang ini ya, saya pisang sudah kasih dia ya. Jadi kita kasih masuk saja macam ini ya. Jadi kasih api itu dia kasih temperature dia jangan terlalu besar ya. Biar dia nanti itu dia agak masak se apa tuh sama rata ya. Dia masak sama rata ya nanti biar dia nanti itu terkukus di dalam tuh. Jadi kita tunggu sampai masak lah, nanti balik-balik dia. Saya kasih ini api macam ini saja ya. Kasih itu slow ya. Biar nanti dia akan uap itu dia akan macam dia terkukus di dalam ya. Jadi dia panas itu dia di dalam itu saja ya macam itu. Jadi yang ini saya orang beli tadi saya mau kasih dia dulu ya. Ikan pari, wai. Nah ini tuh ikan pari beli tadi ya. Ini batu air sini. Saya rasa ini batu air. Udang ya. Udang. Nanti baru saya kasih susun balik. Sama cuci dulu. Ini ikan ya, kepala ikan. Nah, ini sotong. Nah.
Jadi saya mau kasih suci dia biar dia bersih ya. Itulah, bersihkan dia. Tapi ini sotong ini nanti hotel fish. Wah, besar, tengok besar ya. Segini ya. Ini tadi yang 1 kilo 38 ke 35 ya. Ini dua ekor ini tidak boleh 1 kilo ya. Saya ambil dua ekor saja, jadi dia berapa ratus gram, jadi ini RM16 ya. RM16. Oke, nanti kita buat sotong inilah kemudian ya. Ini proses saya mau kasih bersih ini dulu. Bersih itu bahan dulu. Ini saya kepala ini ya, kita simpan dulu lah dengan isi ini. Ini esok-esok mau masak macam mana ya. Mungkin asam kah, kari kah ya, ikut selera ya. Ikut selera, kadang masak selera itu tidak sama. Kadang mau kari, kadang tidak mau. Dan ini pari ya. Saya tidak tahu ini bisa saya beli tadi, tidak tahu berapa dia. Ini enak saya beli. Jadi ini udang tadi harga Rp20 nih. Jadi saya terus simpan ya. Ujan. Undang wai wai. Brown rupanya. Makasih bersih dia bawang dia punya bau tuh. Saya selalu macam ini, ada orang kan dia bilang jangan cuci dulu ya, biar dia rasa fresh tuh masih terasa. Tapi saya tidak berapa suka ya kalau bauan itu masih ya. Jadi saya selalu tidak sama orang kan. Jadi saya lebih suka kalau dia dibersihkan terlebih dahulu ya, sebelum disimpan di dalam icebox ya. Ada orang suka lah kalau masih darah bagus, macam saya punya suami juga. Tapi saya tidak apa suka ya. Jadi saya lebih suka kalau dia itu bersih dahulu ya. Lebih bersih lagi. Jadi yang ini saya masukkan di dalam ini ya. Kepala. Ini satu ekor ikan. Tadi tahu ini anak saya beli itu. Tadi saya beli sotong dengan udang. Jadi ini jangan dibuang plastik ini. Boleh recycle balik ini ya. Dia masih bagus kan. Pakai simpan saja. Dan ini pari, saya simpan dalam sini ya. Jadi dia sudah bersih ya. Baru simpan dalam icebox. Nanti saya simpan sekali dengan ini kan. Ice tinggal satu ekor guys. Guys. Ini seorang ibu yang bilang ada macam-macam untuk tuh nih. Masak asam aja pun sedap dia, kan? Serai ke dengan itu apa daun itu buah dengan asam Jawa tuh ya sudah lah. Okay. Ini saya mau masuk icebox ya. Ini di icebox dekat luar ya. Siapnya? Tuh. Jadi dia ada masuk ke sini ya. Sini. Tuh. Tada. Saya mau masak, baru kita kasih itu dia. Ada dia. Ini saya mau kasih balik sama dia ya. Biar dia atas bawah sama masak ya. Buah dabai tadi ini. Saya rasa sudah masak ini. Masih kok lembut ya. Nah. Tuh. Buah dabai wei. Ini Sarawak punya ya. Buah di sini dabai ini di Sarawak ini banyak ya. Ini buah dabai ya, kamu tengok dia. Lemak. Dia lemak-lemak.
Nah. Pakai garam lah cicah dah. Atau kamu pakai kicap kah? Kicap manis kah? Nah. Nanti ini sudah ya. Tadi sekilo ini RM18 ya. Tempat situ memang orang selalu viral itu. Bisa punya bisan bilang. Tempat jualan buah sana itu dia ada agak murah lagi ya. Tadi saya kasih buah minyak air. Tengoklah anak saya itu. Dia pakai plastik, ada patut air panas. Tengok kamu ini. MP itu kena dia. Tidak apa lah itu. Nanti saya akan terus kasih garam sedikit dengan apa itu dengan kecap ya. Nih. Saya pakai kicap manis sikit. Dan nampak macam ya, ikut suka ya. Sikit. Tat. Okey. Dan sos pekat sikit. Dan juga saya masukkan sedikit garam ya, jangan banyak ya. Ini. Saya susah nih masukkan ini garam. Sebab saya memang tidak pernah pakai garam. Ya kalau bisa tuh. Nah, nanti kalau mereka masih mau masinnya, mereka tambah sendiri. Takut keamasinan. Jadi ini sudah terkempek ini. Jadi yang ini shaking. Nah, jangan kuat ya, sebab dia sudah lembut ya, macamnya. Jadi yang ini kita boleh masuk ice box lah macam tuh. Mau tengok? Nah. Jadi dia rasa itu nanti agak lain lagi lah. Mantap. Jadi kalau kamu apa tuh? Kalau kamu nanti anda yang kamu mau masak dia, cuci dulu ya. Untuk buang kotoran. Lepas itu kamu boleh pakai air panas ya. Kasih rendam dia dalam berapa minit macam tu lah, kamu tengoklah. Kalau sudah sejuk, kalau sudah kamu cek dia dalam masa 10 minit ke macam tu. Kalau belum tutup balik ya, kalau kamu cek lagi lepas tu 5 minit. Jadi kalau dia sudah lembut, mana dia sudah masak ya. Jadi yang ini mau masak icebox. Mau masuk icebox dah. Nah. Nanti kalau mau makan ya agak senang lagi lah. Gitu. Mau masak lontong lagi ya. Nanti ini saya buang ke sini. Tentu saya cuci dulu. Ini mau panggang ini nanti. Macam mana sama. Saya buang kulit lah. Kalau tidak suka tengok kulit, buang kulit ya tuanya. Lama tak perutek tahu ni bosan. Untuk tahu. Perutek belah lah tahu. Nah, saya mau kasih belah ini dulu. Kasih operation dia dulu tu. Kasih buang dia punya itu. Udah spin kah? Oh, itu pakaian tadi saya spin balik. Saya ingat dulu. Jadi, yang ini ya saya kena belah lah dia macam itu. Kalau orang yang jual tidak belah ini. Tapi ini mau kena belah sendiri makan kan. Itu. Tidak juga berapa kotor sangat ya. Tapi kita takut nanti dia berbau di dalam. Nah, macam inilah ya. Okay. Jadi ini kepala ya. Saya kasih. Kita tunjuklah kan. Mana tahu ada yang baru mau belajar memasak ke. Ini dibuang ya. Tuh. Yang keras-keras nih. Jadi saya selalu buat yang macam ini ya.
Jadi ini saya biarkan bulat ya, saya buang ini mata supaya saya tidak suka dia hitam ya. Ini saya buang dia. Dia punya dawat tuh kan, ada orang suka, ada orang tidak, teman-teman. Cemil ya. Bersih, bersih, bersih sama dia. Sudah bersih satunya, semacam ya. Ini plastik tadi ya, boleh recycle ya, ya. Jadi saya kasih cuci dia. Boleh pakai cover di sampah ini ya. Tuh. Nanti boleh jemur ya kalau sudah cuci. Ya kan, tidak kotor sangat ya. Jadi boleh kasih bersih dia. Plastik ya, pakai kabel ini ya yang ngantuk tuh, jangan dibuang, masih bagus ya, bukan kotor sangat tuh. Untuk udang, untuk itu sotong tuh kasih letak air tadi lagi tuh kan. Jadi kasih, saya mau kasih cuci dia bilas-bilas macam ini ya. Kalau masih boleh dipakai ya, jadi manfaatkanlah gitu ya, jangan dibuang ya. Sebab dia kamu masih boleh guna, boleh simpan. Nah nanti saya sidai luar sana, dekat panas itu. Kasih speed ya satu-satu ya, biar ada kering nanti. Nanti boleh pakai balik ya. Nanti saya kasih terbalik dia lah. Di sana. Ya sudah bersih sudah. Saya cuci dulu. Jadi untuk buang sampah juga ini. Kan nanti kalau sudah pakai buang sampah baru bagi buang dia ya. Ya masih baru juga ini tadi. Ekonomi ya. Sekarang semua barang mahal-mahal. Jadi pandai-pandai lah ya kita gitu. Bukan apa. Tidak salah untuk berjimat. Kan? Macam ya. Banyak ini, ada berapa ini? Boleh pakai berapa kali ini? Nah. Pakai sampah saja banyak. Nanti kalau sudah masuk sampah ya boleh buang. Pasti pakai sabun saja ya. Prok sudah. Buang bau nah, bersih sudah. Mana ada bau lagi? Bau plastik sudah. Mantap. Umi tu wai wai. Kita cuci. Ah, jangan. Gini. Nah, ya. Bersih sudah. Ini sotong saya mau kasih pakai bawang putih nanti ini. Bawang putih sajalah. Saya tumbuk ya sudah. Garam, ajinomoto. Ah, lada. Sudah. Macam itu saja adanya. Saya tumbuk saja. Saya pakai satu ini ya. Saya tidak kopek-kopek saya ini. Saya tidak kopek-kopek ya. Kita tumbuk saja. Cuci. Ya, cuci lah. Cuci air gitu. Buang. Hah? Udah enggak kunyam tahu apa? Udah bisa tahu. Tuh, dia saya punya pisan itu. Dia terpencet sudah pisan saya itu. Terus saya terpaksa datang, tangan kena parang habis ini, kena operation sini dia. Urat dia ada putus sini. Dua urat dia putus itu. Satu jadi tengok cuti 1 bulan. Nanti 19 baru buka itu ya. Jadi kasihan ya. Dia jaga cucu seorang orang tidak dapat tuh orang kerja. Itu ya, saya mau suruh. Mana nyamai san? Itu nah. Jadi nanti ya saya mau
cek sebentar masa udah menyesal sama suruh dia cek. Oh pusing lagi kita tuh. Ah, kita ada orang pegang kan. Kita main pusing-pusing sama dia. Ah, ini macam. Jadi yang ini ya saya suka cuci-cuci saja ya, lepas tu kasih tumbuk sajalah macam ni. Dua mana ringot juga kesambangannya sampai ke dia. Dia mau makan linut. Ini kalau adik saya dia di daun ini dia tidak buaya, enggak buaya tuh sal. Dia cakap buah harum ini. Daun bawang tuh, tapi saya buang sedikit lah nanti hangus. Ini pun kan belakang. Ya, dia cakap. Dia berdaya garai itu kan, berdaru. Berdaru lagi, mudah. Saya kasih tumbuk dia ini. Ini belakang. Ya, kau ingat kah itu abuyat? Ini saya mau buka, gak dapat juga ini. Saya spray-spray ini macam ini. Jadi tidak perlu masin sangat lah. Nanti boleh cecah-cecah macam itu. Yang ini Ajinomoto. Dia cakap no moto tapi kasih juga. Si Aji ini macam mana ini. Jadi ini ikut selera lah masing-masing macam itu. Nanti ini mungkin masuk dalam ubat ya, Isan. Sebab ini bukan ujung minggu, tidak ada orang tolong. Makan ayam pencet, ya. Tidak ada orang potong, tidak ada orang tolong bak, buat itu arang bak. Sebab cucu itu nanti susah sikit. Jadi ini minyak ini jangan banyak sangat lah. Kalau dia tidak mau minyak tidak apa ya. Supaya dia tidak kehausan macam itu ya. Macam itu saja ya. Nah, macam ini saja. Nanti saya itu nanti saya kasih lada lah contoh. Ting ting. Nah, masak sudah. Masak pula sudah. Oke, saya kasih kita biasa saja ya, masuk saja sama dia. Nah. Masuk saja. Lepas itu ini lada dia, semen macam ni dan kecip kuat nak meyang ni. Dah tiada lada serbuk, pakai inilah pusing-pusing dia. Jadi supaya dia ada bau harum-harum lah itu macam. Jadi kalau kamu pakai apa-apa saja pakailah macam itu. Tidak mau pakai banyak rempah tidak payah. Ya. Jadi macam ini saja nanti tunggu untuk di. Ini kalau dimasak dengan asam jawa dengan itu tomato saja pun sedap ini ya. Ikut selera kamu lah macam tu. Kalau dah selalu makan macam tu mau panggang panggang macam tu. Ini tidak tahu ini panggang nanti tidak lama nanti panggang dia belum sekarang. Macam ni. Macam ni ya. Lalu ya, lagu kecil gimana? Ada main. Sebab itu air belacan dulu itu kan pakai kapal terbang ada susah sikit itu. Nah ini nanti ya, biarlah macam ini tunggu panggang dia nanti itu. Oke? Okay? Dia masih sepak-sepak. Jadi beginilah dia. Apakah sempat saya buka nanti tengoklah nanti ya. Nah, ini hampir masak sudah ini lama sudah ini. Kalau kamu ikut cakap tanya saya berapa lama ya? Kira 20 minit sebelah 20 minit sebelah lepas tu kasih kira 25 minit ni San. Ya. Kira 25 minit lah macam itu ikut banyak dia. Lepas itu boleh tutup lah macam tu ya. Nanti terlalu kering tidak nyaman juga dia. Jadi cepat dia akan masak. Jadi saya kena tutup-tutup tu San. Berat dek, pusing habis niat. Kena aku nyamik tu anak tutup-tutup. Oh, udah ya?
Jadi kalau 25 menit ke dia cukup ah. Kalau kasih api kecil 30 menit cukup dah kalau buat macam ini. Jangan terlalu lama nanti dia terlalu kering atau hangus macam tu ya. Okey, nanti kita buka dia. Ini ati pare tadi ya. Kita turun baru lah. Kita buka dia. Nah, besok kasih panas dia lagi, jangan kasih rosak ini. Ya, kamu boleh kasih dia itu dekat api ya, 30 menit, 15 menit sebelah, 15 menit sebelah, tapi api jangan besar sangat. Nah, macam ni lah dia ya. Okey, kita ambil sejuk. Ini saya ada campur cili tadi ini. Jadi dia macam memang macam ini ya. Tu. Makan dia. Oh, jangan macam. Awak cik. Dap nyam nyam ngai ya nyam ini pesan oke ya dia itu suruh bisa saya makan dia suruh san namanya mantul orang wow, macam dia kedarah babi ini kan cili dia tidak mau cili sedap ya lemak ya wow kan lemak kan? Okey, sedap. Sekian dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Bye-bye. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan tekan butang bell.